Oke, diputar. Oke, nah di sini kita mencoba memutar guna untuk membuang ampas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, di pagi hari ini kami mau panen padi. Banyak dua kotak, ukurannya kurang lebih setengah hektar lah ya. Jadi kita panen padi di pinggir jalan raya. Oke, kemudian sudah menuju ke sawah ya. Di pagi hari ini kita panen padi di dekat pinggir jalan raya ya. Kita menggunakan mesin panen padi Yanmar H850. Setelah dijahit, lihat langsung dimuat menggunakan sepeda motor ya. Oke, dikarenakan padi yang kita panen hari ini padi reba ya, yang kita lihat. Jadi biasanya kalau padi reba seperti ini dan masih agak basah ya, biasanya dia melengket di saringan ini teman-teman. Oke, diputar. Oke, nah di sini kita mencoba memutar guna untuk membuang ampas ya. Kita lihat, kita membuang ampas biarkannya terbang. Saringan tidak tertutup oleh daun-daun padi ya.
Oke, dan langsung saja kita bersihkan lagi. Setelah dibersihkan, kemudian nantinya akan ditutup ya. Setelah dibersihkan, kemudian ditutup ya. Kemudian dipasangkan cupnya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, dan biasanya memang jika kita panen padi yang reba seperti ini dan masih basah, memang harus sesering mungkin ya kita bersihkan saringannya, guna biar tidak terbuang ya padinya. Oke, dan langsung kembali bekerja setelah dibersihkan ampasnya ya. Langsung saja kita naikkan di atas motor, kemudian langsung di gas. Sementara mesin pemanen padinya sedang memanen padi. Oke, setelah kita istirahat karena sudah selesai satu kotak,